anda masih ingat ada satu berita yang sangat sedih tentang seorang wanita yang meninggal kerana terkena kejutan elektrik. Dan lebih sedih lagi apabila selepas 3 bulan itu suaminya pula meninggalkan anak-anaknya kerana kemalangan jalan raya. Dengan kesempatan ini, saya datang ke sini untuk berjumpa adik Irfan. Adik Irfan tu, Adik Irfan kat TV je cakap. Ada juga terasa lah nak bagi dia jumpa Zizan tu. Dia pun masuklah kat Facebook. Tu Uncle Zizan. Tak, dia Irfan. Dia nangis-nangis dia. Itulah, mengamuklah. Saya rasa satu harapan besar adik Irfan untuk jumpa daddy dia. Jadi ini daddy Zizan datang. Semoga dia happy lah. Semoga dia bahagia.